Interaksi terbaru Boy William dan Ayu Ting Ting bikin heboh. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Boy William balas komentar Ayu Ting Ting dengan bahasa Korea usai mengunggah foto lawasnya di Instagram. Isi dari interaksinya sontak bikin fans heboh bukan main. Kok bisa? Boy William baru-baru ini mengunggah sebuah foto tak biasa di laman Instagram pribadinya. Boy sukses menyita perhatian usai memajang foto yang mungkin belum pernah diumbar sebelumnya. Pasalnya kali ini ia membagikan sebuah potret lawas dan jadulnya saat berada di Jepang. Nampak dalam foto itu Boy William tampil simpel dengan kaos lengan pendek berwarna kuning dan juga celana jeans. Boy juga tampil dengan gaya rambut yang hits pada zamannya, yakni sedikit panjang lengkap dengan poni dan belah pinggir. Boy sendiri tak banyak menuliskan keterangan untuk fotonya. Dan lucunya Boy justru ikut menggoda dirinya sendiri gara-gara gaya di foto lawasnya tersebut. Once upon a time I thought I look so cool. Pada suatu hari aku kira aku terlihat sangat keren. Siapa yang pernah begini? Selorohnya menambahkan emoji mual. Unggahan Boy William sontak digeruduk oleh banyak netizen bahkan juga rekan artis lainnya. Namun salah satu yang cukup banyak menyedot perhatian tak lain adalah komentar yang ditinggalkan Ayu Ting Ting. Ayu terlihat ikut menggoda Boy dengan menuliskan komentar dalam bahasa Korea. Lantas balasan Boy lah yang semakin membuat interaksi mereka disorot. Geuk nuguyal siapa itu seloro Ayu Ting Ting. Ni Namjin pacarmu, celetuk Boy. Komentar Boy William yang jika diartikan berarti teman laki-laki atau pacar ini sontak membuat netizen lain heboh. Warganet yang mengerti isi perbincangannya langsung menggoda Boy habis-habisan. Sebagian netter pun lagi-lagi asik menjadi mak comblang untuk Ayu dan juga Boy William. @boywilliam17, omo apa aku aja di sini yang ngerti, kok gak ada yang komen WKWK. Seru akun netizen. WKWK cocok deh aku dukung, sahut netizen lain. Boy William 17 cie bilang pacarmu timpal @yasmin. Sebelumnya Boy dan Ayu sudah ramai dijodoh-jodohkan saat potret kebersamaan mereka mencuat di lapak milik Fiji sekaligus YouTuber 30 tahun tersebut. Status Ayu yang janda dan Boy yang batal menikah membuat publik pecah kubu. Tak sedikit yang menjodoh-jodohkan Ayu dan Boy cocok dan mengharapkan keduanya bisa menjalin hubungan lebih dari teman. Ayu Ting Ting pernah dicap janda gatel, kini keciduk berduaan dengan YouTuber yang baru gagal nikah ini. Pernah dikatain janda gatel, Ayu Ting Ting kini keciduk berduaan dengan YouTuber yang gagal nikah ini. Tanpa malu-malu, Ayu Ting Ting dan YouTuber tersebut ngeksis berdua di depan kamera. Ayu Ting Ting dan sang YouTuber bahkan banjir doa agar keduanya tetap menjalin hubungan baik. Lantas siapa sosok YouTuber yang berduaan dengan Ayu Ting Ting ini? Seperti diketahui, Ayu Ting Ting termasuk artis tanah air yang sudah lama menjanda. Sejak cerai dari Angie Baskoro pada tahun 2014 lalu, Ayu Ting Ting harus menjadi seorang janda yang hidup sendirian. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga membesarkan sang putri, Bilqis Humairo Razak, tanpa bantuan suami. Kendati begitu, Ayu Ting Ting mampu bertahan dan mengasuh Bilqis seorang diri. Karirnya di dunia entertain bahkan moncer terus sampai sekarang. Sayangnya di balik kehebatan Ayu Ting Ting menjadi janda, tak menampik hujatan dan cacian yang tertuju pada sang biduan. Ayu Ting Ting tak jarang mendapatkan omongan buruk karena statusnya yang menjanda. Ayu Ting Ting pernah dicap janda gatel saat awal cerai dari Angie Baskoro. Ayu Ting Ting mengaku sempat sedih mendengar cacian tersebut dari orang lain. Namun ia berusaha untuk kuat dan juga tegar karena punya Bilqis yang membutuhkan sosok ibu seperti Ayu Ting Ting.
Memang benar nggak bisa dibohongin, manusia pasti ada rasa sakit hati, kesel, sedih, apalagi kita lagi sendiri. Tapi balik lagi, ada anak gue, ujar Ayu Ting Ting. Ini sudah masa bodoh dengan omongan orang, Ayu Ting Ting baru-baru ini kepergok berduaan dengan YouTube terkenal. Melansir dari unggahan Instagram pribadinya, terungkap sosok YouTuber yang berduaan dengan Ayu Ting Ting tersebut. Rupanya Ayu Ting Ting masih asyik makan bersama dengan Boy William. Dalam foto yang dipajang, Ayu tampak tersenyum semeringah dengan setelan kaos putih yang santai. Begitu pula dengan Boy William yang mengenakan kaos hitam polos di sampingnya. Bayan diajak jalan seharian Tom and Jerry, tulis Ayu Ting Ting. Dari unggahan tersebut, banyak yang berdoa agar Ayu dan Boy berjodoh karena keduanya bernasib sama, yakni sama-sama gagal menikah. Namun ada pula yang menyukai kedekatan Ayu dan Boy sebagai sahabat. Tampil berani pakai baju seksi, gaya busana hingga pose menentang Ayu Ting Ting disorot, semoga suka. Begini penampilan dan pose Ayu Ting Ting saat mengenakan baju seksi. Bukan hanya kisah asmara dan kehidupan pribadi, namun penampilan Ayu Ting Ting juga tak lepas dari sorotan. Ayu Ting Ting dikenal sebagai penyanyi dangdut yang memiliki selera busana yang sangat mengagumkan. Meski sudah memiliki anak, Ayu Ting Ting masih bersemangat untuk mengekspresikan gaya berbusana dalam setiap penampilannya. Bahkan gaya Ayu Ting Ting masih terlihat seperti ABG dan memiliki wajah yang mendukung, yakni awet muda. Belum lama ini, penampilan pedangdut bernama lengkap Ayu Rosmalina ini mencuri perhatian. Pasalnya Ayu Ting Ting mengenakan busana seksi serta gaya rambut yang membuatnya sangat menawan. Ternyata penampilan Ayu Ting Ting yang sangat seksi dan cantik itu untuk pembuatan video klip lagu terbarunya. Tunggu single terbaru dari aku, semoga kalian suka karya terbaru dari aku. Amin, tulis Ayu Ting Ting melengkapi unggahannya. 3 hari lagi, sakit tanpa luka akan menemanimu. Buat kamu yang pernah diselingkuhin atau belum tahu gimana sakit hatinya saat diselingkuhin, bisa dengarkan lagu terbaru aku, Sobat Dangdut, yuk catet.